Jackson untuk Kang semua. Sekarang kita tap ini. Di sini olinya kita buka. Ini dekselnya kita buka semua. Filter udara kita bersihkan juga di sana. Ada mesin satu. Mesin satu lagi semprot-semprot, ya kan? Nah, bersihkan filter udara daripada mesin kren. Nah, saya ini masih bersihkan untuk cover atau hood Januar combination. Halo Mas Jel. Kata putar di sini. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan operator yang paling kece, yang paling keren, yang paling mantap. Ya. Halo. Halo. Kita lagi ada bersih-bersih. Lihat di sini kamunya. Bersih-bersih ganti oli mesin kren, kawan. Ya. Ya itu turbo juga dicek semua itu, coba cek dulu tol. Turbonya juga bagus, nggak ada masalah. Ya. Semua kita ganti filter dan sebagainya, kita rawat terus. Jadi kawan-kawan ya yang mungkin barangkali seperangkat kita sesuai dengan kerjaan ya, beginilah sudah kita ya. Jangan lupa subscribe, like and comment. Ah, itu tindis itu yang bunyi tik 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 tindis ya. Kalau tidak patah-patah leher kau. Oke. Oke. Selesai. Oke kawan-kawan, saya mau cek untuk cutter apa ada gram-gram dari metal atau apapun kotoran-kotoran yang lain buat serbu-serbu. Ya saya cek dulu ya. Ya. Ini untuk di dalamnya enggak ada kotoran-kotoran ataupun serbu-serbu dari metal duduk atau maupun metal jalan atau apalah kotoran yang lain ataupun lem-lem, aman. Jadi untuk kali ini di mesin kren kita ini karternya aman. Rencana selanjutnya kita mau ganti oli ya, kita mau bersihkan dulu ke dalamnya karter bagaimana. Oke, ikuti terus Januar Combination. Masya Allah. Oke, jalan belinya saya mau buka ini, buka filter daripada BBM. Kita mau buka ya dari filter BBM-nya. Nah ini saya buka ini karena sudah lama untuk pemakaian, bilangnya operator sudah terasa agak ngadat, jadi ya ini kotor, makanya kita perlu ganti. Kita cuci. Iya benar, ternyata kotor ini. Oke, Mas, bisa dituang di sana, Mas. Turun dulu sama ini. Ya, untuk itu harus kita perhatikan terus bagaimana keadaan dari mesin ini, BBM-nya, olinya, supaya nanti waktu ada pengerjaan bongkar muat jadinya aman, nggak ada terkendala yang lain. Oke. Ya untuk kali ini filter sudah disemprot sama mesin satu. Sekarang saya mau kembalikan ke tempat semula ya. Nah, kita pasang lagi kembali. Harus kita cek semua biar mesin selalu terawat, terjaga. Biar nanti kalau pemakaian waktu bongkar muat biar aman. Pasang kembali untuk penguncinya.
Oke, sudah terpasang dengan baik. Untuk kali ini filter udaranya biar nafasnya biar ringan. Kalau orang itu enggak batuk, enggak tersumbat. Kalau batuk minum apa? Komik dong. Oke, Bro. Rencana kita mau pasang filter BBM yang baru ya. Rasa-rasa ya kalau ikat. Dan nanti waktu bukanya biar mudah, nggak terlalu keras. Oke, sudah kita pasang untuk filter BBM-nya. Oke, kawan-kawan, selanjutnya saya mau ganti oli daripada kompresor sekalian biar nanti bagus. Pakaiannya juga aman, kita cek semua ya. Stop, bela, stop. Oke, kita membuka kompresor ini sekalian, tetap. Sudah kita tap untuk kompresornya. Oke. Stop, Bro. Ya, kita mau pasang deksel daripada mesin kren. Oke, kita tutup kembali ya. Baru kita isi oli yang baru. Kita ikat ya. Pengisian oli ya. Pengisian oli ya.
kita juga mau isi untuk oli daripada kompresor. Oke guys, ini untuk filter oli baru semua, barusan diganti ya. Tadi juga turbonya kita cek, nggak ada masalah. Jadi semua aman terkendali. 86 siap meluncur. Oke kawan-kawan, oli mesin sudah kita ganti, oli kompresor juga kita ganti. Filter udara kita bersihkan semua, turbo kita cek semua, karter kita cek semua, terus itu filter BBM kita ganti juga, filter oli mesin kita ganti, filter turbonya juga kita ganti semua. Jadi rencana kita mau running ya. Oke, kita rencana mau running mesin kren. Jangan lupa kesini, kita on dulu untuk akinya, breaker aki, MCB-nya. Oke, sudah kita running. Oli pengukuran aman. Oke. Oke, bisa dicoba untuk running-nya. Terima kasih.